semuanya, kembali lagi bersama dengan Dewi. Dan sekarang gue lagi jalan-jalan ini. Oh, ternyata gampang ya jalan pakai sepatu ini. Oke, jadi ceritanya gue mau pergi. Pengen kasih lihat kalian suasana salju di Tokyo. Tidak berakhir sampai yang tadi, ini baru selesai kerja. Gue kasih lihat ya sama kalian dekat rumah gue kayak gimana situasinya. Dibersihin. Baik banget ya. Enak guys. Ih, bikin es red nih. Oke, gue sambil jalannya guys ya. Wah, lihat nih, sedikit putih semua. Sedikit ya, udah berhenti saljunya, cepet banget. Sedih ya guys ya. Tapi kondisi kayak gini ini bahaya naik sepeda. Bisa tergelincir, jadi lebih baik jalan kaki ya. Ini sebenarnya ceritanya mau ke gym sih. Gue kan tahun kemarin itu ada health check dari perusahaan, ternyata kolesterol gue tinggi. Nah, sejak itu gue memutuskan buat pergi ke gym buat olahraga, berenang gitu. Tapi tempat berenangnya itu kalau musim dingin kan dikasih ini, kan ada penghangatnya gitu ya, nggak mungkin lah kita masuk ke dalam air es gitu kan. Nah, ternyata untuk penghangatnya itu rusak, jadi gue harus pergi ke gym yang agak jauh dari rumah buat berenang. Putih gue, asik banget nih ini. Gua gagal paham ini apa. Kayaknya sih tumbuhan gitu ya. Oke. Wah, nih, gila guys. Jadi putih semua. Wah, ke taman. Ini keren apanya? Kok jadi kayak gini warnanya? すごい. Nani kore? すごい. Nemu taman nih. Pada bersihin salju. Wah, keren guys.
snowman. Lihat guys, tempat duduknya sampai ditimbunin sama salju. Ini juga tempat main-mainnya juga. Oke, kira-kira kayak gitu guys situasinya sekarang di Jepang. Bukan di Jepang, di Tokyo. Sudah lama nggak turun salju separah ini. Katanya udah 2 tahun. Udah 2 tahun nggak turun salju kayak gini. Oh, cantik nih. Sayangnya ya di Tokyo turun salju kayak gini itu paling cuman sekali, 2 kali dalam setahun. Biasanya sih ini sekitar bulan 1 seperti sekarang ini. Dan saljunya ya cuman sedikit guys. Kalau kalian mau lihat yang banyak ya bisa pergi ke Nagano atau Niigata. Apaan ini ditumpuk. Oke deh, kalau begitu gue jalan dulu ya. Bahaya aku sambil pegang handphone soalnya. Semoga kalian senang dengan video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Bye-bye.